Kebolehpasaran graduan dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET negara ini mencapai tahap lebih 95%. Ia tidak hanya mendapat peluang dalam pasaran kerja tetapi turut mampu membuka peluang mengusahakan perniagaan sendiri. Perkembangan tersebut seiring dalam usaha menjadikan TVET agenda utama negara dan bukan sekadar pilihan kedua. Alhamdulillah. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, memegang teraju negara ini, antara perkara utama yang ditekankan ialah TVET. Dia memandu, drive perkara ini dan memastikan bahawa TVET ini menjadi agenda utama negara. Dan memastikan bahawa TVET ini juga berpadanan dengan industri. Ini yang sebenarnya menyebabkan TVET itu sekarang ini sedang meningkat naik. Dan alhamdulillah sekarang ini ramai masyarakat sudah melihat, membuka mata bahawa sebenarnya TVET ini adalah laluan kerjaya yang kadang-kadang lebih baik. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri, Kota Media.